Halo guys, kali ini gue berada di Parang Gombong. Kondisi dalam tenda nih, cuaca gerimis, ecek, debel. Sekarang sekitar jam 7, gue terdengar tuh suara kodok. Jadi itu aja yang bisa saya infokan, suasana di Parang Gombong. Ini kondisi hujan. Hujan yang tak henti membuat kami terasa lapar. Kami pun bergegas untuk masak untuk mengisi keroncongan yang ada di perut kami. Oke guys, selamat makan. Halo guys, selamat pagi. Kali ini udah jam 6:30. Kondisi di Parang Gombong, Purwakarta. Sebelumnya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa, seperti biasa, apabila kalian menemukan video ini, kalian subscribe, like, komen, serta share. Biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke guys, matahari sudah terlihat. Suasana panorama alamnya tuh di belakang tuh. Ada bukit-bukit. Inilah suasana di Parang Gombong hari Jumat. Jadi saya sampai kemarin hari Kamis sekitar jam 5 sore, kondisi hujan. Jadi tidak buat video terlalu banyak. Sampai sini gerimis. Situasi tanah debel atau becek. Ya, jadi saya tidak buat video baru kali ini. Pagi hari saya bisa bikin vlog. Kita lihat-lihat suasananya ya. Suasana di pagi hari. Tuh mataharinya cerah banget, guys. Mantep, awannya juga cerah. Kita turun sejenak nih ke bawah. Nah, itu tenda kita. Oke guys, itu aja yang bisa saya informasikan. Guys, ini kondisi tenda kita. Nah, di sana adalah
warung-warung yang ada di wisata Paragogong. Nah, kalau ini ada bebek-bebekan guys, jadi mungkin kalau saat weekend ada wisata yang menaiki bebek-bebekan. Nah, di sini perahu nelayan di Waduk Jatiluhur ini. Inilah panoramanya pada saat pagi hari. Keren guys, sumpah. Halo guys, inilah suasana di Paranggombong yang bisa saya suguhkan buat kalian semua. Bagi kalian yang di luar sana, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, serta share ke media sosial kalian semua, biar di luar sana pada tahu bahwa view Paranggombong keren banget. Jadi kita harus kunjungi wisata Paranggombong. Oke guys, thank you.